Pagi ini sudah dua orang, ya, dua orang peserta aksi mogok makan PT MSK dan PT SISK makin grup Parenggean drop. Tapi aksi mogok makan, para peserta tetap akan melanjutkan aksi mogok makan. Walaupun berjatuhan korban. Berjatuhan korban diganti dengan karyawan yang lain yang terus bertambah jumlahnya. Sampai kapan, Bang? Sampai tuntutan keadilan ditegakkan. Ya, sampai hak-hak yang hak mereka yang dirampas, ya, ditegakkan.